Saat kumpul, yang lain pada mainan HP, dan ada salah satu teman yang gak punya HP. Sebuah video yang memperlihatkan anak perempuan yang duduk di bangku sekolah dasar cuma terdiam melihat teman-temannya main handphone beredar viral di media sosial. Video tersebut viral dan diunggah oleh akun TikTok, Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023, lalu. Dalam video itu, mulanya terlihat para siswa sedang asyik bermain HP saat jam istirahat sekolah. Namun, ada satu momen yang memperlihatkan seorang anak perempuan yang hanya bisa termenung karena tidak mempunyai HP. Jika dilihat sekilas, semua anak-anak SD sudah memiliki HP dengan layar sentuh. Ada lebih dari 10 anak berseragam merah putih sedang asyik bermain dengan ponselnya. Di bagian bangku belakang, ada satu siswa berkerudung putih hanya duduk sendirian. Tangannya juga tampak kosong tanpa ada smartphone canggih seperti milik teman-temannya. Sesekali ia hanya melihat-lihat sekitar tanpa ikut bergabung dengan teman-temannya yang sedang sibuk bermain HP. Sontak video ini pun langsung viral dan dikomentari berbagai netizen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!